Permasalahan sanitasi di Banjarmasin masih terkendala dengan kerangka berpikir warga yang masih belum bisa dirubah. Karena warga masih mempertanyakan adanya iuran limbah atau dikenakannya biaya dari limbah yang dibuang mereka. Namun kehadiran Perumdapal Domestik Banjarmasin ini tentunya sangatlah berarti lantaran bisa mengolah dan mengatasi sanitasi di lingkungan warga. Permasalahan sanitasi di Banjarmasin masih terkendala dengan kerangka berpikir warga yang masih belum bisa dirubah. Karena warga masih mempertanyakan adanya iuran limbah atau dikenakannya biaya dari limbah yang dibuang mereka. Tapi kehadiran Perumdapal Domestik Banjarmasin ini tentunya sangatlah berarti lantaran bisa mengolah dan mengatasi sanitasi di lingkungan warga. Dampak dari lingkungan yang kurang barasi lantaran tercemar dengan limbah atau sanitasi yang kurang baik di sekitar rumah warga akan berdampak buruk bagi kehidupan, di antaranya bisa mendatangkan penyakit. Demikian dipadahkan Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya usai menghadiri rapat dengar pendapat terkait penyertaan modal Perumdapal Domestik Banjarmasin jelang kemarin Rabu 22 Februari 2023. Mindset masyarakat itu yang masih belum bisa kita rubah, karena apa yang disampaikan dari Direktur Kacepol tadi, kita membuang istilahnya kotoran pun kenapa harus itu dikenakan biaya kan. Tetapi perusahaan itu ada karena memang bisa mengolah dan bisa menjadi sanitasi kita, karena dampak dari kotoran-kotoran itu pun bisa berdampak yang mengakibatkan kesehatan kita juga kan nantinya. Nah, seperti apa itu tuh merubah kebiasaan masyarakat itu yang perlu perjuangan. Politisi Partai Amanat Nasional ini menyatakan, untuk mewujudkan lingkungan yang barasi ini nantinya bisa diawali di komplek-komplek perumahan, yaitu dengan cara pihak developer bekerja sama dengan Perumdapal Domestik Banjarmasin dalam penanganan limbahnya. Termasuk pula pelaku usaha atau niaga yang diharuskan untuk menjadi pelanggan. Tapi sasaran kita bisa aja untuk developer-developer nantinya. Kita haruskan seperti apa untuk sanitasinya ke depan. Nah, sasaran kita niaga nanti seperti apa. Jadi misalnya kalau ada pihak swasta itu sudah mempunyai sanitasi sendiri, mungkin nanti kita ganti rugi atau sebagainya. Tapi mereka harus bekerja sama dengan PT Pak. Ya Pak, kalau memang ingin usaha di tempat kita, ya aturi, harus mematuhi aturan yang kita tetapkan.